Assalamualaikum. Okey, sekarang saya berada di Drawbridge, Kuala Terengganu. Jadi korang boleh lihat menara. Kita nak datang sini ada tempat parking lah dekat bawah jambatan ni. Jadi kita nak tengok-tengok dulu. Boleh lihat lah dekat bawah ni ada sungai. Ah, bawah jambatan dia. Kita tengok guys. Jom. Mana? Ada lift ke? Jadi untuk nak masuk ke menara ni kena naik tangga lah. Ada lift ke tak? Oh ada. Okey. Okey, ada disediakan lift. Okey, kat sana boleh nampak lah Mayang Mall. Ha? Buku. Ramai dah bukunya. Kan? Okey, kita terpaksa berjalan untuk naiki menara. Jadi ini dia lah. Oh, menara ni. Dalam 100 meter kita sampai. Inilah suasana ketika berjalan kat. Jadi kita boleh nampak lah air sungai. Haa, masuk lagi. Waktu menara kawal lah. Okay, ini dia punya apa ni? Untuk jambatan ni terangkat. Okay, kita dah sampai ke menara. Menara Gallery Tower. Okay, kita dah sampai dekat pintu menara. Dia punya harga tiket dia. Okay, sekarang kita berada di dalam lift. Hai semua. Okay, dah sampai dah. Ah, ni. Okay, kat bawah dia korang boleh nampak lah. Itu lah dok. Pakar dok? Pakar? Dia ada bagi benda ni. Ah, korang boleh pakai lah untuk lapik. Oh, gambar? Okay, untuk mengelakkan cermin yang ada dekat sini ni tercalar lah. Kita pakai. Walaupun nampak kelakar, pakai je lah. Ha, nampak tak? Oh, slide lah. Okay, sekarang kita seriau weh. Ha, inilah. Sekarang kita berada di ketinggian apa eh? Berapa meter? Pasti pula. 200-300 meter. Oh, tak boleh. Okay, kat sana korang boleh nampak menara satu lagi. Ini boleh nampak menara satu lagi.
Dengan view pantai. Kalau nampak dekat sana itu pantai apa? Tak ingat lah. Betraki eh? Marina. Marina Beach. Pantai Marina. Ini Bandar Kuala Terengganu. Okay, kat dalam ni ada beberapa kedai Cendera Hati untuk korang. Ini ada punya view dekat atas ni. Ha, kita boleh tengoklah pandangan yang memukau. Bawah. Kat sini ada muara. Jom. Okay. Ini